Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari ini Senin dalam acara Sapaan Jemaat. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersatu hati datang sujud ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga di kesempatan ini Tuhan boleh satukan kami. Di dalam kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, akan belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, yang memimpin kami, baik kami yang mendengarkan firman-Mu ataupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu siap melayani Engkau. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, serta Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Firman kali ini saya ambil dari Mazmur 113. Namun saya hanya akan membacakan nats-nya saja, yang saya ambil dari ayat 7 dan 8. Yang begini firman-Nya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan-bangsanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah seharusnya kita bersyukur menjadi umat-umat pilihan Allah. Mengapa? Salah satunya karena Dia tidak pernah membeda-bedakan kita. Mungkin sudah sering kita mendapat perlakuan yang berbeda dalam kehidupan ini, karena adanya faktor-faktor status yang memang tidak sama di dunia ini. Itu sudah sangat wajar, Bapak, Ibu, Saudara. Dan mau tak mau, kita pun harus menerimanya. Meskipun sudah sering kita mendengar banyak ajaran-ajaran yang tidak mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tapi di kesempatan ini, melalui sapaan Tuhan di dalam Mazmur 113 ayat yang ke-7 dan 8 tadi, kita semua boleh bersikap lega. Karena apa? Karena di dalam ayat tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Di mata Tuhan kita semua sama. Tidak ada lagi si kaya ataupun si miskin, si keribu ataupun yang rambutnya lurus, atau juga yang orang berkulit hitam ataupun berkulit putih. Namun dengan keadaan kita yang semua dianggap sama di mata Tuhan itu, namun bukan berarti kita terus bebas berbuat semau kita, berbuat bersikap sekehendak hati kita.
batasan-batasan juga tetap harus dijalankan. Istilahnya, kita harus ngrumangsani. Ya, bahasa mudahnya bisa ngrumangsani. Begitu ya, saudara-saudara. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah, karena Dia tidak pernah membeda-bedakan kita, kita pergunakan itu untuk melayaninya tanpa harus merasa rendah diri ataupun merasa aku tidak pantas melayani Tuhan. Kita singkirkan pikiran-pikiran seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus dari hati kita, bahwa kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan tujuan motivasi yang baik, pasti Tuhan mengetahui segala sesuatu. Selagi semuanya itu benar-benar hanya satu tujuan kita, melayani Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami datang sujud kehadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu peduli atas kami melalui firman-Mu saat ini. Tuhan, sungguh Engkau tidak pernah membeda-bedakan kami, sehingga di mata-Mu benar-benar kami mempunyai hak yang sama. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk kami senantiasa dapat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kami, sehingga apa yang telah kami dengar di saat hari ini tidak akan pernah keluar dari telinga kami sia-sia dengan begitu saja. Bapa, jikalau di dalam kami menyampaikan firman-Mu, di dalam kami belajar firman-Mu, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ada sesuatu yang tidak berkenan di hati-Mu, ampuni Tuhan kekurangan kami, kesalahan kami. Inilah ya Bapa, doa permohonan dan seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, sapaan jemaat sore hari ini kiranya menjadi berkat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.